What's up, school friends? Welcome back to Time Out. On the Clippers in a playoff series. Yeah, I don't want to talk about 3-1. This got a lot of good experiences with that. I understand. But it's so crazy, man. When I went to the free throw line, I thought about my son. You know, I talk to my son all the time about the importance of shooting free throws. And he's really getting into basketball now, and he's training, and he texted me earlier today telling me about his game this morning. And I seriously went to the free throw line and was like, how the hell I'm gonna tell him to stay poised if I don't do it my damn self? Right? Like, dead serious. So that's what was dope, was after the game, looking up there in the suite and seeing my son excited, you know, so. Balik dengan gue, Kipa Dila. Kita kembali lagi ke info basket harian edisi 27 Juni 2021. Taiwan Cheng, hari ini gue pakai jersey All-Star-nya OKC. Tapi ini nama belakangnya Paul George nih. Ini adalah bentuk dukungan gue kepada Paul George yang sudah miss mungkin 4 crucial free throw sekali selama series ini untuk Clippers gue. Tapi gak masalah, Paul George, PG-13, I still love you, man. Gue akan tetap dukung dia. Gue akan tetap ngefans sama dia. Itu jadi kenapa gue pakai jersey ini hari ini. And of course, tadi kalian baru saja melihat sebuah video menurut gue, what a story though, dimana CP3 mengajar kan anaknya katanya untuk selalu serius dalam melakukan free throw, karena free throw itu penting sekali. Memang free throw itu bisa jadi pembeda ya di sebuah pertandingan, dan hari ini pun sebagai panutan anaknya, dia harus poise, harus nunjukin di depan anaknya yang duduk di VIP suite, katanya dia harus bisa knock down those two free throws at the end, dimana itu luar biasa besarnya sekali untuk bisa memastikan kemenangannya Phoenix Suns hari ini. So congratulations untuk para fans Suns dan juga CP3, dimana CP3 hanya satu game lagi untuk bisa masuk ke NBA Finals, and of course gue harapkan anak CPT pun nantinya akan jago ya. And of course thank you so much untuk semuanya sudah join live chat gue hari ini. Seru banget sih, rame sampai 400 orang tadi terakhir. And of course appreciate everyone yang sudah donasi juga lewat Saweria, dan tadi pun Sawerianya udah kita utak-atik dikit berkat Odi, dimana udah ada suaranya karena ada mbak Google-nya yang bacain untuk berita ataupun juga untuk message dari Saweria. And of course udah bisa kirim Jeff juga, so it was so much fun to do that. And once again thank you so much everybody yang sudah melakukan donasi. Dan ya, malam ini mungkin kalau gue bangun, kita akan live chat untuk Euro 2020, di mana pertandingan Belgia melawan Portugal. I think that's gonna be a fun match. Jadi doain aja sih, gue sih rencananya mau makan, atau mau tidur biar bisa bangun jam 2 pagi nanti. Jadi bagi kalian yang mau join, feel free, seru-seruan kita nonton bola, pertama kali nonton bola bareng ya di channel ini. But I think that's gonna be really fun. And of course tadi saat live chat pun ada salah satu anggota Discord kita yaitu Dimas OKTW yang memberikan meme. Gua pusing, ini gua pusing banget dari si pas ngeliat Clippers, gua gak bisa nge-score ya. Dan nanti kita akan bahas lebih jauh lagi, dan ada D-Book. Wah, gua masih belum tahu nih D-Book siapa, kok hal namanya Randy kok hal ya. Dimana dia juga share meme ini, ngakak banget sih waktu Kawhi ditembak kamera, dia bilang katanya Kawhi, tadi Mike Green bilang apa, Kawhi is going crazy, pak Kawhi santai aja, dia main gak ada ekspresi. Dan tentunya belum komplit kok gak ada meme untuk Paul George. Ya biasalah, Ben Simmons dan Paul George selalu di slender selama NBA playoff ini. And of course thank you so much untuk semuanya yang sudah sangat aktif sekali di grup Discord gue. Really appreciate everyone. Komunitas kita luar biasa banget. Semoga gak ada orang dalam ya, ataupun gak ada yang membeberkan apapun yang kita omongin di situ, karena kadang-kadang halnya suka sensitif tuh. Wah, habis gue ngomongin tiba-tiba pada masuk semua nih. But yeah, sorry banget untuk main ini gak ada time out, karena memang gue ada message juga, ada apa, tulis Insta story juga bahwa game yang main gak gitu seru, takutnya gak ada yang mau nonton dan juga mendengar kan opini gue tentang game kemarin. Jadi gue main istirahat, dan akhirnya timeoutnya ditukar hari ini, gak masalah dong ya. Dan nanti pun diprediksi lah, kita akan bahas sedikit juga tentang Milwaukee Bucks lawan Atlanta Hawks, mainnya merupakan pembantaian. Tapi sekarang kita akan masuk dulu ke comment of the day. Comment of the day datangnya dari Angos11. Koroki, speaking accuracy 25%, itu gue harapnya ngomong juga salah juga, akurasinya salah. Tapi menurut gue ini lucu banget, karena memang dari kemarin gue gak tau kenapa sejak pulang dari Amerika, Inggris gue sih belipet banget. So thank you so much though untuk Angus11, really appreciate your comments. Wah, kemarin ini lumayan banyak sih juga sih komen-komen yang lucu, tapi menurut gue yang ini kayak jarang-jarang lah, boleh komennya tentang gue lah sekali-sekali ya. So yeah, thank you so much everyone. Dan sekarang kita langsung masuk aja ke hari ini. Paul George kembali miss some clutch free throws, dan akhirnya Clippers pun down 3-1. Phoenix hari ini menang dengan skor 84-80. Low scoring game, one of the ugliest games in the playoffs so far. Kedua tim banyak shooting breaks, man. Itu udah jadi mention katanya tadi kalau di live chat kita, tadi kita bahasnya. Yang pasang over pun juga pasti stress sih, dari halftime pun pasti udah mau banting remote tuh, karena nggak bisa ada yang nge-score kedua tim ini. Dan Suns
3 poinnya 4 dari 20, sedangkan Clippers hari ini 5 dari 31, dan tadi ada stretch kalau nggak salah dari menit ke 10 sampai 6,5 menit terakhir itu di quarter keempat, itu nggak ada yang ngepoint sama sekali. And Clippers had a lot of chances, man, di quarter keempat untuk bisa take the lead ataupun juga tie the game. Kalau nggak salah dalam situasi tersebut mereka tembakannya adalah 0 dari 12. Dan total di quarter keempat Clippers itu field goalnya adalah 3 dari 18 and lo gak akan bisa menang sih kalau nembak 3 dari 18 di quarter keempat. That was just really tough. Belum lagi wasit made two bad calls menurut gue. Walaupun gue gak mau nyalain wasit karena gue gak suka excuse. Clippers pun menurut gue tadi punya kesempatan banget kalau mereka bisa nembaknya masuk ataupun juga lebih agresif untuk attack the basket. Tapi memang tadi yang crucial adalah itu untuk Terrence Mann waktu lay up di foul itu nggak di call, itu jelas banget. Kalau hari ini Jay Crowder yang mukul tangannya, lalu juga waktu Cameron Payne terakhir itu out, bolanya nggak di review. Padahal itu udah in the last 2 minutes, gue agak shock juga Zach Zarba nggak review call tersebut. But yeah, it already happens, kita nggak bisa apa-apain lagi. Gue lebih kecewa sih dengan Clippers gue actually, nembaknya nggak ada yang masuk dan juga nggak ada yang mau ngedrive daripada keputusan wasit. Karena kalau para pemain Clippers itu pada ngedrive dan juga bisa ngepoint, itu nggak akan terjadi situasi tersebut ya. Jadi gue masih fair, gue tidak mau menyalahkan wasit. Yeah, so it's on them menurut gue. Dan I feel for PG. Dia miss lagi tadi sampai si Steve Ballmer sampai nundukin kepalanya juga saat si PG-13 kembali miss free throws. Mungkin memang dia kayaknya capek juga lah ya, dia menitnya lumayan banyak. Ini adalah pertandingan ke-17nya Clippers dalam 36 hari. Jadi kalian bayangin hampir every other day they playing, main 40 menit ke atas untuk PG. Pasti mentally tired juga. And of course dia kayak not good with pressure. Kayaknya dia gak gitu clutch juga, gak ada clutch genes. Ini kayaknya PG. Itu kenapa kayaknya ada beberapa dia miss free throws di series kali ini. Tapi gak apa-apa PG, I still believe in you. Gua harapkan nanti game kelima you will have 40 point game finally, hopefully. Semoga dia bisa 40 point, itu adalah harapan gua. Yeah, PG pun try his best, man, untuk bisa bawa tim ini kompetitif melawan tim Phoenix Suns ya. Wah, probably the best team right now in the playoff menurut gua, di mana dia pun juga harus bermain tanpa bintang utamanya Clippers yaitu Kawhi Leonard. Jadi gue harus kasih acungan jempol lah untuk effortsnya PG sepanjang series ini. Kita pun masih, maksudnya Clippers pun juga masih sangat kompetitif sekali melawan Phoenix Suns ini. Dan orang pun baik nanyain gue kapan Kawhi main, gue pun juga gak tahu Kawhi kapan main. Karena kalau situasi seperti ini kita gak pernah tahu. Siapa tahu Kawhi akan bermain di game kelima mencoba untuk membantu Clippers. Tapi gue harapkan sih kalau Kawhi masih gak sehat jangan main lah, biarkan saja dia istirahat, biar next season aja coba lagi mungkin. Dan kita pun ini masih belum habis di series sih, Suns harus masih menang satu game lagi. Dan kalian tahu close out series itu paling susah sekali, dan Clippers pun mungkin sekarang mainnya udah tanpa beban, they just gonna play basketball dan siapa tahu permainannya akan main akan lebih bagus nantinya. So and they could give up easily tadi, apalagi waktu Suns sudah menangnya jauh juga, tapi enggak man, they still fought dan akhirnya bisa balik dan memberikan kesempatan mereka juga untuk memenangkan game ini di quarter keempat. So nothing but love for my Clippers. And of course tadi juga mereka pun main pick and roll defense, menurut gue bagus banget. CP3 beberapa kali juga pusing mau ngoper bolanya kemana. Dia agak kesulitan untuk mencari temennya, itu berkat seberapa pintarnya para pemain Clippers ini menjaga CP3 saat lagi pick and roll. PG hari ini 23 poin, 16 rebound, 6 assist, lalu juga Reggie Jackson hari ini 20 poin, tapi shootingnya memang parah sekali, 8 dari 24. Dan yang paling gue bikin bingung adalah DeMarcus Cousins, apakah dia gak ngerti peraturannya free throw? Wah, dia sih pasti langsung shaking full banget sih tadi si free throw-nya kayak begitu. Dia mencoba nggak masukin, tapi dilemparnya kayak gitu. Of course, violation lah. Nggak mungkin enggak ya. So, that was kind of what happened to DeMarcus Cousins. So, now, let's talk about the Phoenix Suns. CP3 jelas one win away, seperti gue bilang, dari NBA Finals. Dan juga 5 wins away from being an NBA champion untuk pertama kalinya. CP3 hari ini jadi finishernya, seperti gue bilang tadi dia juga ada satu yang pinter banget, dia lewatin Zubac untuk layup, lalu juga dua free throw-nya very clutch banget. Dia pun selesai dengan 18 poin dan juga Devin Booker sebelum fall out dan juga sebelum buang itu masknya. Dia menyumbangkan 25 poin. Tadi dia sempat buka ya, dia kayak udah gak tahan pakai masknya, kayak nembaknya sangat mengganggu sekali. Dia pun bilang ke athletic trainer Phoenix Suns bahwa if I need to I'll get a surgery in the off season. Dan gak pakai athletic trainernya Phoenix Suns pun juga gak punya kata-kata untuk membalas dia. Akhirnya dibiarkan saja. Tapi sayangnya tadi Devin Booker fall out. Tapi jelas menurut gua
pemain yang paling penting dan MVP-nya selama series ini untuk Phoenix Suns adalah DeAndre Ayton. Wow, this guy man, dominated. Luar biasa sekali, 19 poin, 22 rebound dan juga 5 block shot. Dia memainkan perannya untuk Phoenix Suns itu dengan perfect sekali. Gua enggak pernah lihat dia komplain kayaknya. Benar-benar fokus banget untuk main basket, fokus banget untuk memenangkan pertandingan. Itu adalah mentality yang luar biasa sekali dari mantan number one draft pick di tahun 2018 lalu. So now, Phoenix Suns fans pasti happy banget nih dengan hasilnya mereka mendapatkan seorang DeAndre Ayton. And yeah, he's gonna get the bag, man. CP3 said they trying to get him the bag. I think he will get the bag. Ini pasti akan banyak banget uangnya dan kontraknya akan sangat besar sekali. Yeah, man. Menurut gue, kalau sebenarnya pemain-pemainnya Suns, apalagi especially CP3 dan juga Devin Booker, lebih mau involve si DeAndre Ayton di offense, dia poinnya pasti akan lebih banyak lagi. Cuma kadang-kadang CP3 sama D-Book itu sedikit maksa-maksa terus mau main sendiri juga sih menurut gue sih. Jadi, man, DeAndre Ayton harusnya sih poinnya bisa 25, 27, karena nggak ada yang bisa stopin dia dari Los Angeles Clippers. Zubac pun sebenarnya juga susah payah untuk bisa berhentiin dia sih. Jadi, kita lihat aja dominating nanti di next game akan seperti apa. But gue nggak tahu kenapa dia tuh permainannya ngingetin gue dengan David Robinson ya. Mirip banget sih menurut gue sih dari badannya juga, walaupun mukanya mukanya juga sama-sama sih. David Robinson juga mukanya terus kelihatan tua banget sih. But man, very solid though, solid big man. Menurut gue 10 tahun ke depan ini dia akan bisa jadi salah satu center terbaik sih nantinya di NBA. And I thought in this game juga Mikal Bridges, walaupun dia poinnya gak banyak, hanya 6 aja, defense-nya bagus, rebound-nya bagus. Di game ini pun juga dia 13 rebound, dia pun juga menyusahkan offense dari Clippers menurut gue di game kali ini. Mungkin orang gak ada yang merhatiin, tapi menurut gue, man, he played a big role, man, in this win today. And yeah, fansnya Suns pasti nanti game kelima akan rame banget di Phoenix Suns Arena. Gue gak kebayang sih itu akan berisiknya seperti apa, karena one win away from the NBA Finals. Tapi gue pengen lihat Booker lebih dewasa lagi, karena menurut gue di beberapa game ini kelihatan banget dia belum mature ya. Gampang banget kayak disentil-sentil sama dipancing-pancing sama Patrick Beverley. Jadi gue harapkan di game berikutnya dia bisa lebih tenang, dan gue sih expect juga dia kayak akan 30 poin di game berikutnya, karena kayaknya butuh nih, butuh Booker and CP3 untuk nembak bagus sih kayaknya untuk bisa at least close the game, close the series in game 5 nanti. Tapi kita lihat aja apakah mereka juga akan involve DeAndre Ayton lebih banyak atau tidak untuk offense ya mereka. But so far I think Phoenix Suns in a very good situation sekarang ini. Mereka hanya butuh satu menang lagi. Mereka ada dapat 3 kali kesempatan hanya untuk menang sekali saja. So, yeah man, semuanya sekarang momentumnya pun juga lagi ada di Phoenix Suns. So, kita lihat nanti game kelima. Mungkin kita akan live chat lagi untuk game kelima. Kayak penting sih live chat sih game kelima ya. So, kita masuk ke berita NBA. Pertama jelas ada Portland Trail Blazers yang tampaknya sudah menentukan pilihannya mereka kepada Chauncey Billups sebagai pelatih barunya mereka. Tapi gak tahu kenapa, I think it's kind of messy situation sekarang ini. Karena katanya Chauncey Billups ini sedang ada allegation untuk sexual assault. Dan ini in the past, gue sebenarnya juga gak tahu tepatnya ceritanya seperti apa. Chauncey pun juga sudah denied that he did any wrongdoings. Tapi fansnya Portland itu attacking the franchise, attacking Damian Lillard. What for? Ngapain harus diusik-usik ulang gitu loh pasnya seseorang. Ini kayak juga media di Amerika lumayan membuka masalah ini lagi. So, ini jadi kayak negatif banget sih beritanya. But if you have anything, if you guys have more stories on this, you guys can just write it on the comment section below. But, kasian banget sih si Damian Lillard ini sih. He doesn't deserve all this. Dan jangan sampai Damian Lillard kabur sih dari keluar dari Portland Trail Blazers. That's gonna be really bad for all the Blazers fan. But back to hiringnya Billups, menurut gue ini okay banget sih. Dan tampaknya Dame pun juga mau dilatih dia. Sebelumnya ada Jason Kidd ya, dimana Jason Kidd juga kayak masalahnya mirip nih dengan Chauncey Billups itu. Akhirnya kenapa dia mengeluarkan namanya dari Portland Trail Blazers. But Chauncey Billups, salah satu point guard terbaik di masanya, yaitu saat dia bermain di Portland Trail Blazers, dia pun juga menjadi NBA champion. Great basketball mind, and I think he is ready for this challenge. Sekarang ini dia merupakan assistant coach di Los Angeles Clippers gue bersama Tyen Lue. Dan ya, semoga orang nggak akan mungkin-mungkin masalah ini lagi sih, karena Chauncey Billups menurut gue deserving banget sih untuk mendapatkan opportunity ini sebagai pelatih di Portland Trail Blazers. Dan ya, man,
Chauncey and Damian Lillard, that's gonna be a fun combo to watch though. Karena gue yakin pun dia akan ngerti banget sih situasinya Damian Lillard. Dia akan mencoba untuk bisa membuat Damian Lillard ini sukses banget di Portland Trail Blazers nanti. Dan semoga ada trade lah. Mereka butuh trade sih. Kita tahu juga CJ McCollum sudah rumornya lah ya, berkali-kali mungkin akan jadi trade bait nantinya. So Damian Lillard pun juga udah bilang bahwa he wants to win big now. Jadi kita lihat aja nanti apa langkah selanjutnya dari Portland Trail Blazers. Dan berita yang mengerikan kemarin dari KCP, jelas ada beritanya dari TMZ bahwa dia dirampok di depan rumahnya. Kejadiannya jam 4 pagi, dia kayak lagi ngobrol-ngobrol sama temennya di garasinya dia. Terus tiba-tiba kayak ada mobil yang pull up, ada beberapa orang yang nodongin pistol ke dia untuk minta jam tangan, handphone, dan juga mungkin ada cash money. Akhirnya kalau gak salah nih total kerugiannya itu lebih dari $150,000 ataupun hampir 2 miliar rupiah. Dan ngeri banget sih kejadian ini. Dan memang di LA itu crime-nya lumayan lagi tinggi sih. Kemarin pun pas gue lagi di sana, ada seorang bapak-bapak di Beverly Hills lagi makan malam dengan tenangnya, tiba-tiba ditodong pistol juga, disuruh copotin jam tangannya. Dan itu di Beverly Hills di Rodeo Drive. So yeah, memang ngeri sekali sih. Gue pun juga main sama istri gue beberapa kali, gak berani sih keluar malam sih, agak ngeri. Tapi yang pasti gue gak kaget dengan hal kejadian ini. Memang orang lagi lumayan susah di Los Angeles, but thankfully, thank God, temennya dan juga KCP semua keluar dari situasi ini dengan aman, sehat-sehat aja. Karena menurut gue material uang Rp150.000 untuk KCP sih gajinya gede ya, masih aman, dia bisa beli barang-barang tersebut itu lagi. So yeah man, just thank God everybody just came out safely from out of that situation. Hari kita ngomongin draft prospect. Hari ini draft prospectnya gue pilih Josh Christopher aka Jago. Josh had a solid day though di NBA Combine, walaupun gue gak ngikutin, tapi gue lihat online NBA Combine scrimmage dimana dia mencetak 16 poin dan also ada one big slam. And we gonna see that a lot though when he plays in the NBA. Dan Josh Jacob tampaknya projected to be drafted in the mid first round. Dia tahun lalu mainnya di Arizona State dimana mungkin gak sesuai ekspektasi menurut gue. Namanya dia pun gue gak sering baca, tapi pasti karena dia memang tuh salah satu pemain yang paling hype ya di high school. Jadi ekspektasi orang lumayan tinggi. The average-nya pun 14,3 pound per game dan juga 4,7 rebound per game. Kalau gue paling suka jelas scoringnya dia. Dia bisa create his own shot. Dia pun juga a great scorer in transition. Shootingnya masih bisa dipoles lagi, bisa banget sih dipoles. Dan juga dia pun udah menunjukkan skillsnya sedikit sebagai playmaker selain ini. Sebagai apa ya, bukan playmaker banget sih, cuma dia bisa melakukan passing-passing yang lumayan okay menurut gua. Just some flashes aja, he's a good passer. Ini juga berkat dari ball handlingnya dia menurut gua cukup bagus. Jadi gua gak tahu nih, bisa aja dia main combo guard nih nantinya menurut gua di NBA. Tapi memang weaknessnya dia yang paling jelas adalah shot selectionnya. Kadang-kadang masih suka maksa juga nembaknya. Cuma nanti kalau di NBA gua rasa akan dibilangin sama pelatihnya. And he has to play in his own speed, kadang-kadang masih buru-buru, pengen cepet-cepet juga yang bisa create turnover juga untuk dia. Itu akan sangat berbahaya banget nanti di NBA. And defensive awareness sih, dia banyak banget ball watching juga. Defense dia juga harus banget diperbaiki nantinya di NBA. But overall I think he's going to be a good NBA player nantinya. Dan bisa aja ke Lakers nih kayaknya. Lakers kan dapat ya posisi mid first round. I think dia cocok sih nanti kalau ke Lakers, karena aura bintangnya dia lumayan tinggi sih untuk si Jacob ini. Oke, itu dari draft prospect. Sekarang kita pindah ke berita lokal IBL. Ini di website IBL lagi banyak banget berita. Dek mainnya merilis key dates dan juga sekarang ada yang merilis nama-nama yang akan menjadi restricted free agents nantinya di website-nya. Kalau di IBL tampaknya masih belum ada unrestricted free agent ya. Jadi semua pemain ini masih milik klub lamanya. Harus melalui klub lamanya dulu baru bisa ambil pemain tersebut. Tapi ada beberapa nama yang menarik menurut gua. Ada Hardenis Lakudu, Nuka Trisaputra, B-Boy, Arif Hidayat, Galang, Sandi, Febiansah, dan juga ada Pandu Wiguna dan Hengki Laka. Tapi beberapa pemain ini sih gua yakin banget akan langsung di renew ya, akan resign balik sama tim lamanya. Apalagi Hardenis Lakudu mungkin lah dia dilepas sama SM ya. Hardenis kita tahu Finals MVP, kemarin pun juga mainnya bersama tim nasional Indonesia kita di Filipina, juga cukup bagus. Jadi mungkin sekarang dia kalau kita bikin top 10 player mungkin ada di posisi 5 atau 6 atau 4 mungkin sekarang ini untuk the best players in the IBL. Dan ya gue belum sempat untuk bikin top 10 players itu ataupun juga top 20 players in the IBL. I think they will be really fun. Tapi yang pasti
pemain-pemain ini semua menurut gue yang tadi namanya gue sebutin bisa buat impact sih kalau mereka buat pindah tim ya. Tapi menarik sih, sekarang ini IBL pun juga lebih terbuka tentang hal ini. Kalau gue lihat di KDC pun ada trade deadline, itu belum pernah terjadi tuh ada trade-tradean di IBL. Apakah ini inovasi baru dari IBL, mereka akan memperbolehkan tim-tim untuk melakukan trade. Sekarang ini sih mereka kayak bener-bener nirunya niru NBA banget ya. Ataupun juga mungkin ada orang IBL yang nonton video-video kita dari dulu ya. Kita udah bahas beberapa kali kalau memang IBL itu udah tiruan lah, jiplak aja NBA biar hype-nya dapat banget sih dari free agency, dari trade deadline. I think that will be fun. Itu akan membuat para penonton pun juga semakin penasaran, semakin kepo, dan orang semakin kepo akan semakin menonton. Dan juga rencananya IBL itu akan mulai tanggal 11 sampai 14 Januari, jadi antara tanggal tersebut. Tapi emang sayangnya gue lihat tadi di key dates itu nggak ada free agency-nya kapan mulai, jadi gue nggak tahu kapan tim-tim itu udah boleh untuk negosiasi dengan free agency ini. Jadi mungkin kita tunggu ya nanti beritanya lagi dari IBL. Tapi ada beberapa notes. Yang pertama adalah pemain asing akan kembali next season. I'm excited sih untuk melihat pemain asing lagi. Udah lama banget gak ngeliat pemain asing bermain di IBL. Walaupun gue tahu banyak orang yang pengen lihat semua pemain lokal yang berkompetisi. Tapi kayak kita akan dapat itu di pre-season tournament nantinya. Pre-season tournament akan mulai tanggal 20 November nanti. Kelihatannya akan banyak inovasi sih dari IBL musim mendatang ini. So, gua harapkan ini bisa mendongkrak antusiasme dari para fans basket Indonesia dan semoga akan bisa menghidupkan lagi basket sebelum kita masuk ke 2023 nantinya. So yeah, I'm very excited about this. Semoga juga bisa menjadi bagian dari hal tersebut. Semoga gua bisa dapat banyak liputan juga. Jadi didoakan saja. Amin. Dan juga doain basket Indonesia kedepannya semakin hype dan juga semakin maju aja. Amin. Oke, sekarang kita masuk ke prediksi. Prediksi lagi not bad. Lagi not bad. Dua kali ini kayak udah bener. Main ini gua megang Bucks minus 7.5. Ternyata memang pembantaian. Lalu juga tadi pagi sebelum game gue udah bilang anginnya kayaknya akan ke Phoenix Suns minus 1. So not bad, tapi kita akan bahas dulu pertandingan kemarin ini sedikit, di mana memang Bucks menang dengan skor 125-91. Game ini kemarin udah selesai di kuarter kedua, di mana saat Bucks mencetak 20 poin tanpa balas. Mungkin Bucks itu pun juga menerima wake up call kalau ya, di game pertama mereka mainnya jauh lebih solid banget sih kemarin ini. Giannis pun juga tampil dominan banget. Capella and Solomon Hill gak ada yang bisa jaga dia kemarin ini. Giannis cukup 3 kuarter aja, 29 menit kemarin ini mainnya, di mana dia mencetak 25 poin. Dan kalau udah Tanasis dia kita main, itu artinya udah game over, udah garbage time. Dan Chris Middleton pun kemarin ini plus 42, man. That is just amazing. Dan kemarin Bucks juga adjustment-nya luar biasa untuk pick and roll defense-nya mereka, di mana udah enggak ada drop coverage kayaknya ya. Dan juga Trae Young hanya bisa 15 poin dan 9 turnovers. Dia pun juga took the blame for last night's game. Dan Holiday, man. Joe Holiday lebih agresif, dia pun lebih pick up si Trae Young-nya tuh udah dari tengah lapangan, sehingga Trae Young pun enggak leluasa untuk bisa mantau ataupun juga punya space untuk nembak dari jauh. Jadi itu adalah salah satu adjustment yang bagus dari Coach Bud kemarin ini. Dan juga beberapa kali di trap ya, saat lagi pick and roll di trap, memaksakan Trae Young untuk ngoper bolanya dengan situasi yang agak sulit. Dan juga ini menghambat Trae Young untuk bisa 3 point saat lagi melakukan pick and roll. So kudos untuk Coach Bud kemarin dengan adjustmentnya. Kita tahu banyak orang bilang, wah Coach Bud gak pernah bikin adjustment nih, tapi kemarin ini dia buat guys. Dan Trae Young kayak juga main shimmy-nya kecepetan, quarter 1 udah shimmy-shimmy, akhirnya the Bucks took it personally, man, and langsung dibantai timnya ya. Tapi gue penasaran besok apakah Bucks bisa bawa permainan ini ke Atlanta atau tidak, karena jelas ini perbedaan atmosfer dan juga perbedaan home court. Besok sih oddsmaker-nya pinter banget sih, minus 4.5. Gue pun juga gak dapet feeling, gue gak dapet feeling ini bisa kemana. Ini kayak 50-50 banget. Tapi jelas kok gue lihat sih harusnya Bucks gak mau ketinggalan 2-1 ya. Itu akan memberikan pressure yang sangat tinggi sekali untuk mereka harus memenangkan game keempat. Jadi kalau gue sih besok, gue akan memilih Bucks minus 4.5. Harusnya sih Bucks besok akan serius and take care of business again. So itu dari prediksi, sekarang kita akan pindah ke Top Shoes. Pertama, biasa lah, kalau ada PJ pasti ada Top Shoes. Ini ada Kobe 6 Easter kali ya. Gue baca di komennya sih, mana orang bilang Kobe 6 Easter, this is cold. Lalu ada Paul George dengan PG 2.5 Pendleton. Wah, ini katanya sepatunya enak banget nih reviewnya. Lalu Langston Galloway has been killing it also. Walaupun gak main, gak apa-apa, yang penting sepatunya keren terus. Ini Kobe 4 PE Yellow, I love this though. Dan terakhir juga outfitnya dia hari ini keren banget nih, menghormati Grand Hill nih. Wah, terus ada pakai villanya Grand Hill juga, man, class shoes. Dan terakhir jelas DeAndre Ayton yang pakai t-shirtnya gambar Booker cedera di game kedua. This is an instant classic for DeAndre Ayton. Oke, sekarang kita pindah ke top place. Pertama kita mulai dengan Giannis. Oh iya, ini spin off Solomon Hill and with the sweet finger roll. This is keren banget menurut gue. And of course Brook Lopez with the mean left handed slam on Clint Capella.
And Jrue Holiday, man, with the crazy up and under reverse layup kemarin ini. And CP3 with the clever dribble and shoot is over Ivica Zubac. And try CP3 again, this time setting up DeAndre Ayton for the slam. And yeah, player of the day, of course, siapa lagi kok bukan DeAndre Ayton yang hari ini selesai dengan 19 poin, 22 rebound, actually 4 block shot, bukan 5 block shot, tadi gue salah di atas ya. 4 block shot dan tembakannya 8 dari 14, dia bermain dengan 41 menit. Luar biasa sekali impact-nya, defense, offense, semuanya untuk Phoenix Suns. DeAndre Ayton is the man for them right now. So, timeout, geng, itu dulu untuk timeout-nya. Timeout-nya 25 menit, selamat menonton. Semoga pada nontonnya secara full, dan jangan lupa pastinya kasih like, guys, kasih like dan kasih komen agar bisa membantu algoritma dari video timeout ini. Semoga makin banyak orang yang nonton timeout juga. So yeah, once again, thank you so much. I really appreciate everyone's support untuk channel ini. Semoga video timeout ini bisa 10.000 views ataupun juga 15.000 views. I think that will be great. So once again, thank you so much. Happy Sunday and I will see you guys later. Peace out.